Apa beda setan sama jin, Pak Ustaz? Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat itu namanya setan. Induk setan itu namanya iblis. Setan itu terbagi dua. Ada namanya setan korin. Waktu saya lahir, ada setan ikut. Itulah yang menyucuk pusat kita. Makanya kita nangis waktu lahir. Ada bayi lahir ketawa? Ada bayi film hantu. Waktu bayi lahir menangis, kenapa? Setan itu waktu lahir ikut. Pas kita mau makan, dia mau ikut makan. Tapi tadi tak jadi dia ikut makan, karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Pas kita mau masuk kamar mandi, dia mau ikut juga. Bahkan setan-setan itu streaming juga. Dihidupkannya kamera. Streaming dia sama kawan-kawannya. Nah, ini kawan aku sedang berak, kata dia. Tapi kalau sebelum masuk kita baca doa, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maaf cakap pada tengku-tengku alim ulama, ketika mau berhubungan pun setan itu mau ikut juga. Tapi ketika orang Islam baca doa, tak jadi dia ikut. Makanya kadang ada anak-anak itu kita tengok macam setan. Nah, itu ikut setan kontribusi. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini jin, jin yang ikut. Saya ceramah ini pun diikuti jin. Ada jin saya itu yang ikut. Kemana saya pergi ikut. Makanya nanti kalau ada di antara bapak ibu, ketika sudah saya meninggal, ada nanti orang kerasukan. Assalamualaikum. Kau siapa? Aku Abdul Somad. Tapi Ustaz Abdul Somad sudah meninggal. Aku adalah rohnya. Betul nih Ustaz Somad? Sudah, iya kau napa nanya juga. Itu bukan roh saya. Itu adalah jin korin yang dulu selalu mengikuti saya. Ketika saya mati, dia tetap hidup. Maka kalau ada istilah panggil roh, tak ada. Ini namanya jin korin. Jin korin ini ikut sama orang. Bapak ada jinnya, saya ada, ibu ada. Tapi ada pula jin yang tak jelas kerjanya. Di bawah pokok kayu, di warung-warung kopi. Itu namanya jin non-job. Tak jelas kerjanya. Nah itu. Ah, ini bahaya juga dia ini. Oleh sebab itu maka anak-anak gadis, sebelum kalian bangun pagi sebelum pergi, kalian baca Qul Huwallah Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali, Qul Bil Falaq sekali, Qul Binas sekali, ayat kursi sekali. Ulang. Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali, Qul Bil Falaq sekali, Qul Binas sekali, ayat kursi sekali. Qul Huwallah Fatihah sekali, Qulullah 3 kali, Qul Falaq sekali, Qul Binas sekali, ayat kursi sekali. Baca pagi, sama mau tidur nanti malam. Baca, diembuskan ke tapak tangan. Sapukan ke muka, ke badan, kepala. Mana tahu kalian cantik dipelet sama anak-anak lajang. Hai, adik, godain kita dong. Apa? Kau mau sama aku kucing kurap? Cui! Ah, diambilnya air ludah. Disantetnya kalian. Apalagi kalian yang lajang-lajang. Yang lajang pun bisa juga disantet. Siapa yang melajang kalian, yang menyantet kalian? IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Tengoknya, mak, ganteng kali abang tu, ah, kata dia. Bang, mau tak nikah sama aku, bang? Apa? Kau janda yang gadis saja yang ngeces? Kau pula mau ngejar aku? Ah, awas. Ah, ini dukun-dukun ini. Ustaz ngomong dukun, enggak takut Ustaz sama dukun. Apa saya takutkan? Begini banyak orang mendoakan saya. Tengku-tengku ulama-ulama mendoakan saya. Dukun-dukun, taubatlah kalian dukun. Mak, balik nanti pas malam tidur sendiri di kamar, ngeri juga ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tak lulus, boleh jadi asa antakrahu syai'a. Boleh jadi kau benci, kau tak suka. Tapi sebenarnya ada hikmah di balik itu. Naik mobil dari Bandung. Sampai di tengah jalan, macet. Maki-maki, sumpah serapa. Kenapa lo macet? Kenapa terlambat? Kenapa supir taksi ini bodoh kali? Kenapa gini? Sampai ke airport. Apa kata? Close, mohon maaf pak, sudah terlambat. Tolonglah tiket saya angus, tidak bisa, terlambat. Ya Allah, pesawat terbang meleleh air mata. Di menit yang ke-13, bam. Alhamdulillah. Apa pula alhamdulillah pesawat meledak? Yang tadi sumpah serapa, yang tadi mencaci maki, yang tadi menangis kenapa pesawat terlambat,
ternyata ada hikmah. Coba kalau ikut tadi, mati. Makanya kita ini tak tahu entah apa yang akan terjadi di masa akan datang. Yang penting kita usaha, tawakal, doa. Berdoa, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Usaha masuk kantor, sudah. Jujur amanah, sudah. Berdoa kepada Allah. Ini banyak orang sekarang tak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak berdoa? Yang lama aja belum kabul, ngapain sampah? Ilahilallah. Doalah, sombong. Doa, angkat tangan kepada Allah. Nanti di akhir majelis kita akan berdoa. Ceramah tiga. Pertama tausiah, kedua menjawab pertanyaan, habis itu berdoa kepada Allah. Jadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang pas jam 10. Udah 60 menit saya ceramah. Cepat betul waktu berlalu di Gayo Lewis. Nah ini surat masuk. Saya sangka tanah wakaf lagi.